Oh, tuntutan kah? Ya. En masker ke dia sahih. Ya sahih. Ya. Even ya mandiri. Cepat enggak jalan beken, elak nyeruk jalan ke itu. Ya ije je kedua naik. Dia tambal sulam jalan kau tidak diperbolehkan. Jauh sahih, tapi masih even lewat. Even marasi. Dan de even marasi, even ke ini nyuruh. Dan je kedua te jalan te cepat te ngebuah. Tampak sudah anggota dari Satlantas Polres Gunung Mas juga sudah berjaga di tengah jalan di tempat ramainya orang berkumpul di Desa Tanjung Keritak ini, sehingga tidak ada gangguan segala macamnya di sini nanti atau kemacetan melalui arus lalu lintas di wilayah Purun Palangkaraya ini, tepatnya di daerah Kecamatan Serpang. Wah ini, wah wawancara helo, wawancara helo. Pak, lu ikut, lu lebih. Ya maju. Tapi maju ke mana lo? Ini Pak Arton. Ya. Berbagai profesi juga masyarakat di sini berkumpul di Desa Tanjung Keritak ini juga melakukan aksi pemblokade jalan yang ada di Kabupaten Gunung Mas. Di sini juga ada ratusan lebih anggota dari Polres Gunung Mas untuk melaksanakan pengamanan juga. Untuk pertama untuk pengamanan dari aksi pemblokade jalan ini juga. Tampak sudah di situ ada 3 truk dari perusahaan. Sudah di berhentikan. Truk pengangkutan BBM segala tuh nggak ditahan, seperti angkutan barang dan lainnya itu nggak ditahan oleh masyarakat. Ini masyarakatnya kayaknya berpencar. Jalan dari arah Kuala Purun, begitu juga sebaliknya dari arah Palangkaraya. Disinilah tempatnya di Desa Tanjung Keritak. Kelihatan juga sudah ada perwiranya dari Satlantas Polres Gunung Mas. Itu kasat lantasnya sudah memimpin. Ini dari Allah.
Itu tuh bebas bicara. Bebas itu. Yo. Abi jadi riset, jadi matang ate. Misik. Mana tuntutan kata lu? Oh, tuntutan kah? Ya. En masker kada sah. Ya sah. Ya. Even ya mandiri. Cepat ngau jalan beken, elak nyeruk jalan ke itu. Ya ijite je kedua nai. Di tambal sulam jalan kau tidak diperbolehkan. Jauh sah. Tapi masih even lewat. Even marasi. Dan de even marasi, even ke nai nyuruh. Dan je kedua te jalan te cepat even ngebuah. Apa kilo wasalah? Jadi itu tanah. Oke. Dan ini jalan tuh jalan perusahaan. Ayo nah. Pemerintah, ayo negara. Sip, Pak. Ayo masyarakat. Kalian jangan alih perusahaan. Ariadi. Ariadi lah. Ya, Ariadi. Barakwe Salma. Oh, aku Rubunut. Rubunut. Ya. Berbitik itu berapa Rubunut, mah? Nah, mun biti itu are ikit tuh enggak 50-an ulih lah itulah Rubunut lah. Baik. Ya, ya. Pusat. Cip lah. Nah. Okay. Awi ke peduli tutup dengan masalah itu. Awi ke rancak mengkeme. Surat selaku Bupati Pak Gubernur dan saya tembuskan kepada para pihak terkait. Makanya saya bilang, saya bilang tadi, makanya saya selalu oleh pemerintah kan, mereka terlalu mati-mati. Hello. Ini banyak masyarakat warga Kabupaten Gunung Mas berkumpul di desa Tanjung Keritak, Kecamatan Sepang. Jalan menuntut, poinnya menuntut jalan rusak untuk diperbaiki dan di aspal. Jasanya mereka menulis sungai harus pengerokan itu, saya kira juga butuh waktu kurang lebih setahun. Kalau mereka mau menulis sungai ada pengerokan lah, nah, penormalisasi arus itu kalau mereka mau bawa lewat sungai. Kalau mereka darat pun saya kira dialah untuk kurang lebih setahun. Jadi nanti kita ini sudah sangat berrelasi. Makanya saya bangga dengan saudara-saudaraku juga yang hadir pada saat ini, kita sudah berbicara solusi saja. Ya. Nah, jadi saya minta kembali ke poin satu dulu, di dalam pembangunan perbaikan jalan ini, kita sama-sama, saya butuh juga dukungan pengawasan, dukungan dari Bapak Ibu serta dari semuanya, sehingga ini semua boleh bergerak tepat, segera selesai dengan baik, sehingga kita juga bisa melalui jalan ini dengan lancar, aman, dan nyaman. Yang kedua, kalau dalam kesempatan ini kita memang sepakat memberi kesempatan 1 tahun, ini untuk mereka mempersiapkan jalan khusus kebenaran tadi, ya itu juga yang kita sepakati dalam pertemuan ini, dan itu yang akan saya sampaikan ke pihak provinsi, karena ini kan tidak bisa sendiri kalau sudah bicara poin kedua tadi. Ini pun perbaikan jalan ini saya hanya boleh berbicara batas Sepang, apapun dengan anak itu batas, pokoknya wilayah Gunung Mas saja ya, gerbang yang di Sepang, Kecamatan Sepang, sampai ke wilayah yang wilayah gurun ya, yang memang artinya wilayah Gunung Mas lah intinya. Makanya bahasa di surat saya itu Bapak Ibu bisa cermati, yang melintasi wilayah Gunung Mas, jadi saya tidak bisa juga terlalu jauh. Nah, ada kewenangan masing-masing, jangan sampai. Bang di sini nih. Ini kami dari Bapinsa Koramil Sepang ya. Ini dalam rangka pengamanan aksi demo warga, tepatnya warga desa Karitak, wilayah Gunung Mas ya, Palangkaraya ini. Alhamdulillah dalam acara aksi demo ini berjalan dengan lancar karena tuntutan dari masyarakat sudah di realisasi, sudah di ini
sudah direalisasi oleh BBS. Oleh BBS. Demikian untuk sementara acara masih berlangsung dengan tertib dan aman. Demikian. Harus selalu. Serka Sis. Dengan Serka Siswanto. Siap. Ini Sertu Haryanto. Sertu Haryanto ya. Siap. Oke, oke. Kita udah. Yang pijat tangkainya ya. Oh, tangkai. Ayo tuh tangkai tangkai. Gantung, Pak. Pijat tangkai harus. Kita belok. Bilang bak tuh deh. Nah, ini ya, subscribe. Sekarang tak kasih tugas. Guntur. Ya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bapak Bupati, Pak Kapolres, serta unsur yang lainnya. Sebelum kita bubar, kita kembali berdiri depan, kita sampaikan bahwa waktu juga bisa nanti sampaikan biar masyarakat kita atau semua. Pakalah, siapkanlah anaklah. Ya, biar obat ini. Tadi kami bersama dengan perwakilan dari masyarakat yang menyampaikan aspirasinya pada saat ini sudah menyepakati, tadi sudah dibacakan oleh juru bicara yang mewakili dari Bapak Ibu Surat dari semuanya, dan saya selaku Bupati Gunung Mas sudah juga mengukuhkan tanda tangan di atas meterai, dan tinggal selanjutnya pelaksanaannya saja, dan kita patuhi bersama apa yang sudah kita sepakati ini. Dan saya berterima kasih dalam kesempatan ini kepada masyarakat yang hadir pada saat ini dalam menyampaikan aspirasinya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih atas bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan. Dan saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah bersama-sama mendukung kegiatan ini sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan terima kasih kepada pihak keamanan, dalam hal ini Bapak Kapolres, yang telah bersama-sama memberi rasa atau membuat kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan aman, terkendali, tertib. Terima kasih Bapak Kapolres dan seluruh jajaran dan semua pihak. Dan terima kasih kepada perwakilan dari anggota DPD Kabupaten Gunung Mas juga yang telah hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini. Dan
Selanjutnya, karena ini sudah kita sepakati bersama, saya juga sudah tanda tangan, maka semuanya apa yang menjadi aspirasi harapan sudah kami tanggapi dan kami juga sudah menyetujui. Jadi di situ tadi tulisannya menyetujui ya, dan silakan difoto, di share, jadi semuanya berhak mengetahui dari kesepakatan kita bersama pada hari ini. Dan karena ini semua sudah selesai, jadi karena saya tahu Bapak Ibu semuanya juga ada agenda kerja masing-masing, ya saya persilahkan untuk kembali melanjutkan agenda aktivitasnya masing-masing dan kembali dengan tertib dan tetap menjaga ketertiban keamanan, dan saya doakan semuanya selalu sehat, dan apa yang kita perjuangkan ini saya yakin dengan tekadnya kita yang baik, semuanya saya yakin boleh berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Ya. Itu saja, dan penutup mohon maaf ada hal kurang berkenan dari penyampaian saya di dalam menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu saudara-saudari saya yang saya hormati, yang saya banggakan. Terima kasih. Hidup Gunung Mas. Hidup. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Makasih. Kita foto. Potong ke aku potong dulu. 2000. Ini aja cara latihan dulu. Selfie aja dari bawah tetap. Ngapain dia? Halo, halo, pak panggung nih, Terima kasih, luar biasa, luar biasa. Bapak Bupati sudah merespon aspirasi masyarakat Gunung Mas. Artinya perjuangan kita hari ini kita anggap sukses, dan tuntutan kita dikabulkan oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Bapak Bupati. Nah, kita sampaikan di sini, nanti siapa tahu besok melihat ada yang lewat, jadi kenapa nih? Jadi kita bacakan. Pertama, perusahaan wajib membuat jalan khusus berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Tengah nomor 7 tahun 2012. Kedua, sebelum jalan khusus selesai dibuat, maka aliansi masyarakat memberikan kesempatan kepada angkutan TBS untuk melewati jalan umum dengan batas waktu maksimal 1 tahun. Tepuk tangan. Setuju kalau? Harus setuju. Lalu ketiga, berat muatan dan ukuran kendaraan mengacu pada Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 dan Perda Provinsi Kalimantan Tengah nomor 7 tahun 2012. Jadi kita melintasi jalan umum itu dalam kurun waktu 1 tahun, muatan teh maksimal 8 ton. Setuju? Dan truk G dimensi yang lebar kalau ban 10 teh di atas makalau, termasuk truk-truk logging. Setuju? Dan bakar dan itu yang bawa sembako. Ya, termasuk itu, Pak. Jadi dia kalau sudah muat dua bahan bakar, sembako dan lain-lain, itu mengacu ke situ semua. Ya. Kalau itu melanggar, Pak. Rekan-rekan tadi sudah bertanda tangan juga. Ya, ditindak. Pokoknya ditindak oleh para secara garis besar itu yang saya simpulkan ya. Nah, memang tadi ada sudah di bisa juga teman-teman nanti lihat ya, yang saya tanda tangan secara ini. Akan ditindak satu dua. Yang pertama, ya. Kami mendorong masyarakat. Selama ada kerusakan jalan umum, maka pihak perusahaan wajib memperbaiki.
seperti semula aspal. Jadi jalan itu akan diperbaiki selama jalan itu rusak, selama dilewati. Oke, setujulah. Ya, jadi di tanda tangan ini menyetujui Tanjung Letak 5 Januari 2022. Sudah Bupati dan Gunung Mas Jaya Samanya Mono. Jalan ini mereka saksi terus sampai selesai. Irwansa, dan sementara memang saya Kapolres, minta mereka tidak boleh lewat. Perwakilan dari masyarakat Ibu di Harja, kalau perwakilan dari Dewan yang melewati, ya, kami akan tidak tegas daerah, sesuai dengan itu. Gunung Mas, Poli Elmi. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk Bupati ini. Apa namanya pengawasan ini. Nah, lalu yang kedua, jangka panjangnya kami mendorong bersama dengan masyarakat dan serta Bupati Gunung Mas untuk perusahaan besar swasta ini segera membuat jalan khusus, ya, jalan koridor atau jalan khusus, entah itu melewat jalur sungai, entah itu melewat darat, ya mereka nanti apa namanya, mereka silahkan menganalisa, mereka lakukan analisis mana yang lebih efektif dan efisien, dan itu kami sepakati tadi, hari ini tanggal 5 Januari tahun 2022, kami bersama dengan masyarakat sepakat memberi kesempatan selama 1 tahun untuk mereka mempersiapkan jalan koridor sehingga mereka nanti akan melalui jalan koridor yang atau jalan sudah mereka buat. Nah, sementara itu kami masih, masyarakat tadi kami sepakat untuk mereka masih boleh melalui jalan umum ini, gitu ya. Hanya sementara ya, kurang lebih, bukan kurang lebih, tadi kami sepakat 10 tahun, gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan nanti untuk secara ini redaksinya ada di nyatakan. Oh iya Pak, ada, apakah ada deadline nggak dari perusahaan untuk ikut memperbaiki jalan ini juga, Pak? Baik, saya tadi berapa titik? Nah, kalau jumlah titik saya tidak hafal itu, cuma waktu itu sekitar bulan September tahun 2021 sudah dihitung oleh Dinas PU dan